bawa bagi harganya 4.000. Ada kayak rambutan. Rambutan Mbak Amin. Rambutan. Bukan rambutan, cuma untuk dekorasi. Ini rambutan. Rambutan. Bukan. 4 euro. Ini kalau alergi bisa dapat telur. Ini? Oke. Okay. Ini kayak timun ya. Kayak timun apa itu, tapi ini untuk dekorasi. Mahal ya, 4 euro loh kayak gini-gini. Oh, bosok. Penyek. Ini loh Mbak Amin, asik. Ini kayak semua ini dekorasi. Lumayan mahal. Jadi mendingan beli yang udah jadi. Ini lebih cenderung dekorasi untuk hair musim gugur. Cabe. Mana Mbak Amin? Mbak Amin Lombok. Aku panggil Mbak Amin cabe. Cabenya bikin hiasan ya, kalau kita bikin sambal. Ini loh bahan untuk bikin sambal apel. Sambal apel. Oh, udah ada cabenya, ada apelnya. Oh, lebih untuk musim gugur ini ya. Makanya wis busuk-busuk. Ini loh. Loh, guys, sambal. Sambal apel. Bahannya sambal apel, bukan nama untuk dekorasi, bercanda. Halo, welcome on the video. Halo, selamat datang di video kami. Selamat datang di family Lexmond Ahmad. Halo sedulur, apa kabar? Bersama saya lagi, Ani, di Belanda. Saya sekarang berada di kebun. Di kebun ini ada temanku. Nah, ini ditutup. Ini wong Jogja. Jogja toh, Mbak? Heeh, oh, wong Jogja. Wong Jawa. Oh, mau dipegangin, Mbak. Ini kami di kebun. Di kebun. Di toko bunga. Terus kita mau lihat-lihat tanaman. Terus kalau ada yang cocok beli. Kalau enggak ya enggak. Oke. Okay. Ikutin ya jalan-jalan kami di toko bunga. Oke. Okay? Ayo ikut. Di sini ada bunga amarilis. Bagus banget. Ada lampunya. Mana? Ini ada baterainya. Di sekitar sini ada lampunya. Satu gini harganya 9 euro. Satu bawang bunga amarilis. Ini besar. Ini sudah suasana Christmas, pohon Natal. Ini pohon Natal yang apa namanya? Bukan plastik ya, asli. Mau intip harganya? Intip harganya. Ini harganya satu bokor. Satu pohon ukuran 125 ini ukurannya. Kalau yang kecil dan suasana Christmas. Udah suasana Christmas. Mana temen tadi? Ini yang gede. Harganya segitu. Ini bunga-bunga untuk di dalam rumah ya, bunga ini. Semua bagus ya. Aku cari temanku tadi, mana? Yuk ikutin. Bagus. €3.
cuman nanti kayak gini rumahnya jadi penuh bling-bling, jadi nggak usah ambil ini. Ada lagi yang kecil, ini bagus untuk ditaruh di kamar. Bagus ya, kayak salju gitu. Oh, ini yang dibakir. Heh, masa iya? Oh, 9 euro 3, 4 euro 1. Kalau dibakir itu bagus banget kayak. Itu temenku di sana pakai jaket merah. Bagus banget kan? Aku nyamperin temanku. Kebanyakan yang jalan di sini asli orang semua, orang deh. Ah, ini viol. Aku selalu punya juga di tanaman belakang ini viol. Winter heart. Jadi satu pot ya itu 49 sen. Satu kayak gini. Satu ini 49 sen. Dan ini untuk bisa tahan salju. Winter heart itu maksudnya bisa ditanam di musim winter. Jadi dia ini untuk tanam di luar. Bisa. Tuh. Bagus kan? Gak jual kayak gini. Ini untuk hiasan, ditaruh di depan pintu atau di atas meja ya, Mbak. Cash bouquet. Jadi beli kayak gini terus ngerangkai sendiri bunga. Rangkai bunga sendiri. Itu rangkaiannya ada di sebelah sana. Nanti saya lihat juga. Ini juga dijual. Kita leni kayak sayuran. Terus di sini ada sahabat kita. Embek. Gendut ya. Panasan itu. Dekor yang udah jadi. Kita di depan pintu gini. Ini juga ini udah jadi, ada labu, si bapak yang delok ae kalian pikir omong delok bikin video aneh. Bukan, kita taruh di belakang sama tadi Mbak. Ini pumpun labu kuning ini dipakai dekorasi. Bagus ya. Lihat harganya. Ini lagi. Jual buah biologi ini, organik, kecil-kecil, kecil sekali, tapi mahal kalau organik ini, nggak ada harganya, apel, cuma pear sama apel. Oh, saudara kita, Mbak. Oh, ini harganya. 1,5 kilo.
Sini ada di mana sih? Kenapa orang itu ini terit? Orang itu bikin video aku di bikin tinggi, nggak boleh toh? Harganya. Jadi nanti mungkin aku mau beli bunga narsis. Narsis. Ini bunga narsis. Narsiskus, bukan narsis yang narsis. Narsis gimana jelasinnya? Nah, ini bunga tulip. Nanti saya mau beli bunga tulip sama narsis. Nah, ini bunganya bagus bagus. Ya. Narsis. Ini bunga narsis. Narsiskus, bukan narsis yang narsis. Narsis gimana jelasinnya? Ini bunga tulip. Nanti saya mau beli bunga tulip sama narsis. Nah, ini bunganya bagus bagus. Ya. Itu ada pohon sente. Orang kampung pasti ngerti apa itu sente mbute. Kalau orang kota nggak tahu ya. Dan ini apa? Mbak Amin? Nggak ada tulisannya. Sini namanya. Ini semua kan di lumut-lumutan gitu kan? Adiantum namanya. Oh. Ini tuh bambu Mbak Amin? Bambu. Tiga euroan. Mbak Min, apik banget. Ini typical winter kan? Kecil banget loh, ada bunganya. Terima kasih sudah makanan, menonton video kami. Makanan hewan peliharaan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ada kayak gini. Not for the care. Tutsin. Mari cek. Halo. Nih yo, kayak gak? Thank you. Ditanyain. Ada perlu bantuan? Tidak. Ini. Ceker. Karena aku ngomong sendiri jadi dikirain butuh bantuan. Oke. Itu saja.